Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan Toyota Avanza New tahun 2013 dengan keluhan AC tidak dingin. Pertama-tama kita cek tekanan freonnya ada enggaknya. Ternyata tekanan freon masih cukup. Kalau emang cukup, kita langsung cek aja bagian fuse-nya sama relay-nya. Nah, fuse-nya kita cek 10 ampere ada di sebelah kiri. Baris kedua 10 ampere warna merah. Nah, kita cek fuse-nya atau screen-nya. Ternyata kita cek fuse-nya masih bagus atau screen-nya masih nyambung, tidak putus. Lalu kita cari magnet plat-nya. Magnet plat-nya ada tulisan MC. Nah, biasanya itu warna putih. Nomor satu dari bawah, dari depan warna putih. Cek strum langsung ada, strum kontak juga ada, perintah ada, masa juga ada dari kompresor, perintah dari dalam. Nah, kita coba matiin dari saklar. Nah, kita hidupin lagi, perintah dari dalamnya ada enggak? Kalau ternyata ada perintah dari dalam, berarti sudah dipastikan ini relaynya mati. Nah, kita udah siapin relaynya. Relaynya kaki 4. Kita tinggal pasang aja. Nanti setelah kita pasang, kita coba cek kompresornya hidup enggak, karena tekanannya masih cukup. Nah, setelah dimasukin relaynya, dipasang, kompresor hidup, AC pun dingin. Ternyata permasalahannya dari relay kompresornya. Demikian tutorial mobil Avanza tahun 2013 tidak dingin ternyata dari relaynya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton.